السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wala hala wala quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebagaimana yang telah dijadualkan oleh pihak masjid, kita berkesempatan untuk dapat bersama-sama bertemu di halaqah ilmu pada malam ini yang kebetulan jatuh pada 4 hari bulan Rajab. Dan malam ini malam 5 hari bulan Rajab, bermakna dalam 50 hari lebih saja lagi untuk kita bersama-sama di Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang masih diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin, lebih-lebih lagi kepada keadaan dan suasana yang berlaku di dunia hari ini, di mana barakah majlis ilmu yang kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan 1000 rahmat. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kita semua sebagaimana yang telah kita faham, di mana penegasan Rasulullah SAW, Allah turunkan sehari semalam ni 1000 rahmat ke dunia ni, apa, dan 991 rahmat adalah dilimpahkan oleh 999 rahmat dilimpahkan oleh Allah di mana-mana sahaja majlis-majlis ilmu yang dihadiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat Islam. Satu rahmat saja yang diberi di tempat lain. Oleh kerana besarnya rahmat diberi oleh Allah kepada majlis ilmu ini, dengan sebab itu apa keadaan sekalipun, kita cuba teruskan sebagaimana yang termampu untuk sama-sama kita manfaatkan. InsyaAllah dengan itu Allah teruskan beri hidayah kekuatan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang termampu kita lakukan ini, Allah lindungi kita daripada apa yang berlaku di setengah-setengah di negara lain, seperti mana yang telah tuan-tuan sedia maklum, diviralkan di Sweden bahawa orang dah berani mempersendakan, bukan setakat memperolok, tapi dia bakar Quran itu sendiri. Al-Quran dibakar mainan dia macam bakar sampah. Tahu begitu aja oleh pihak-pihak yang laknatullah ni, tuan-tuan. Dan itulah apa ni, apa yang telah digambarkan oleh Allah secara zahir kepada kita, bahawa kewajipan kita mempertingkatkan kesedaran Islam dan ilmu Islam di kalangan masyarakat. Jadi tuan-tuan, kebetulan malam ni ialah malam yang pertama kita bertemu di tahun 2023 setelah kita bertemu baru ni di bulan Disember. Walaupun boleh jadi apa ni, malam ni ada di kalangan ahli jemaah kita yang mempunyai hal yang lain, apa orang kata, apa, ada perkara yang lain yang tak dapat nak dielakkan. Dengan sebab itu bagi saya malam ni kira cerai lah nak banding dengan hak biasa. Sambut tahun 2023 ni, kau hidup makin tak ada orang kot. Jadi saya pun tak tahulah nak kata, kalau dah pakat tak ada masa belakang, kita pun anulah juga. Dan tuan-tuan, kalau tahun baru Cina baru ni, mereka dapat ampau apa ni, 40 juta ke Kolej Tunku Abdul Rahman di apa ni, di Kuala Lumpur. 40 juta ampau, tuan-tuan. Kita sekolah agama, sekolah pendidikan Islam, sekolah tahfiz, Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebut pun tak berani 40 juta tu. Tak erti nak sebut, telok 40 juta. Mereka dapat ampau 40 juta tu, kira hebat lah.
perkembangan-perkembangan yang mutakhir di dalam negara kita sendiri, di mana secara halus, secara tidak disedari, terkesampingnya penumpuan sama ada dari sudut, lebih-lebih lagi dari sudut pendidikan dalam Islam ni, tuan-tuan. Jadi terkesamping begitu sekali, mudah sangat dalam keadaan ekonomi yang diwawarkan sebagai orang kata apa, merosot, mundur, kuknu-kukni jatuh, kuknu-kukni pun semua, orang duk mengungut nak cari telur, mau payah, dan macam-macam lah. Tapi tiba-tiba Kolej Tengku Abdul Rahman dapat 40 juta. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Hak Kelantan Terengganu dapat seorang-seorang 10 juta aja itu. Apa ni? Orang kata mangsa banjir. Tapi hak ni tak kena banjir, tak kena apa. Di atas bukit. Wangsa Maju ni. Di apa ni? Kolej Tengku Abdul Rahman Putra ni. Wangsa Maju dapat 40 juta. Mana tu? Kejayaan Dong Zong dalam memperjuangkan hak dia di tempat kita, dan kita punya hangguk sampai tara tu dengan sebab konon-konon tak nak orang kata apa, berasa kita melakukan berat sebelah atau kekerasan kepada mereka. Apabila berlaku kepada Islam, dia pakat duduk diam, tapi apabila berlaku pada perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, yang ditentang oleh orang Islam, banyak orang yang sanggah. Ini dunia akhir zaman. Itulah tuan-tuan, mukadimah kita untuk kita terus masuk sikitlah yang termampu pada malam ni, mulai di dalam 3-40 minit. Untuk apa ni? Untuk kita sambung kepada apa yang diketengahkan dalam kitab kita, asas apa ni? Kitab yang kita munafaatkan ini, asas akidah Islam yang kita munafaatkan, dan sampai dah setakat ini ialah di muka surat 103 yang terus membincangkan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan rasul dan nabi-nabi, para rasul dan para nabi yang kita telah lalui pada jadual yang lepas. Yang pertamanya ialah untuk menyeru manusia supaya bersaksi dan beribadah kepada Allah yang sebenar serta menegakkan ajaran-ajaran agama. Ini yang pertama yang telah kita tengok bahasan panjang juga baru ni, untuk kita manusia ni bersaksi dan beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Itulah apa tu yang diutuskan oleh Allah nabi dan rasul, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utuskan sebelum engkau rasul, melainkan kami wahyu kepadanya bahwa tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku, kata Allah. Begitulah dalam ayat-ayat yang lain yang kita ikuti dalam ayat akhir baru ni, Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Allah telah menetapkan undang-undang agama bagi kamu sama seperti yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh, dan yang kami wahyukan kepada engkau, dan yang kami perintahkan juga kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa AS dan kepada Nabi Allah Isa AS, iaitu supaya mereka tegakkan agama dan jangan mereka bercerai-berai padanya. Asy-Syura ni cukup jelas kepada kita intipati yang kalau kita lihat kedudukannya, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan daripada Nabi Allah Nuh dalam ayat ni tadi, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya adalah di atas satu ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali bersama ialah dengan agama Allah, iaitu agama Islam.
Jadi tanggungjawab untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita boleh lihat kedudukan memperjuangkan atau berusaha untuk berjihad untuk menegakkan kesatuan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya tidak berpecah belah ini adalah suatu ketentuan, satu kefarduan yang difardukan oleh Allah. Sebab itulah dalam istilah-istilah ini maka kedudukan untuk menyatukan, memperjuangkan, menyatukan agama untuk menegakkan agama Allah di kalangan manusia ini adalah salah satu daripada peranan jihad yang amat besar. Mana kesungguhan, perlu pengorbanan tenaga, pengorbanan apa yang ada pada jiwa, apa ada pada kita umat manusia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah suatu yang telah difardukan oleh Allah. Mungkin wasilah atau wadah dia itu berubah dari satu masa ke satu masa, dan cara bentuk ataupun teknikalnya itu mungkinlah berubah daripada satu masa kepada satu masa, daripada satu zaman kepada satu zaman. Tapi tentang pokok kewajipan itu sendiri adalah tak berubah. Dia satu perkara yang diwajibkan, difardukan. Jadi untuk kita terus malam ini tuan-tuan, dipandukan kepada kita oleh syekh kita ini, katanya untuk mendapat pengajaran yang lebih sempurna yang seterusnya juga Allah bangkitkan Rasulnya tadi untuk umat manusia mendapat pengajaran yang lebih sempurna yang dapat menyempurnakan keperluan kebendaan dan rohani. Bagi seseorang itu mestilah menerima pengajaran wahyu daripada Allah kerana ia tidak boleh dicapai melalui akal semata-mata. Sebab manusia ni dia tak boleh terpisah daripada keperluan dia dari sudut kebendaan dan rohani. Maknanya kalau dalam bahasa cakap cara mudah pun, keperluan tuntutan rohani ke atas yang difardukan oleh Allah ke atas manusia katalah untuk kita melakukan solat. Tapi nak melakukan solat perlu kepada benda. Apa itu benda? Paling mudah, paling simpelnya ialah pakaian yang menutup aurat. Maknakan boleh buka, dalam bahasa mudahnya ialah nak memenuhi tuntutan kefarduan dari sudut rohani itu tadi, solat. Orang kata apa, tak boleh dogel-dogel gitu. Kena disertakan dengan keperluan benda. Benda di situ ialah pakaian yang menutup aurat yang bersih. Baru dikatakan solat kita itu sah. Itu kalau kita boleh nampak secara kombinasi antara benda dan roh dalam bentuk yang mudah untuk kita fahami ramai. Begitulah juga tuan-tuan, walaupun kita difardukan puasa, tapi kita diwajibkan juga untuk berbuka. Sebab itulah apabila sampai waktu untuk berbuka, kita tak boleh tangguh. Hang kuat ke hang hebat antara mana hang boleh out lagi, nak out lagi, tak apa lagi sejam, tak boleh. Makna apa ni, menyegerakan berbuka apabila sampai waktu berbuka itu adalah salah satu daripada tuntutan yang dituntut dalam Islam. Tu kalau kita boleh nampak itu, itulah kombinasi kebendaan dan rohani. Jadi nak nak mengimbangkan keperluan kebendaan dan rohani itu sendiri bukanlah boleh dilakukan oleh kebiasaan tanpa dipandu oleh Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul SAW memandukan kedudukan ini supaya kita dapat imbang. Kalau kita tak dipandu oleh Nabi dan Rasul, kalau kita berat ke sebelah benda, maka kita jadi haiwan. Ini kita nampak lah. Sebab tu lembu, kerbau, kambing, beruk ke apa sebagainya, kalau dia perlu kepada benda nak makan terutama sekali, dia seronok dia tak peduli. Dia tak ada peraturan untuk dia hak orang ke batasan-batasan tertentu, tak ada. Sebab dia tak termampu untuk imbang diri dengan tuntutan rohani. Sebab tu dah manusia ni sendiri pun dalam kedudukan itu, kalau kita tinggal benda, maka kita pergi kepada rohani semata-mata, itu malaikat. Malaikat ya Allah beri, bukan manusia. Ha, ni tuan-tuan. Hak ni kita boleh lihat panjang dalam
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah tekankan di situ dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahu alazim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah, carilah, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, tuntutlah, usahalah, berikhtiarlah untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya, pun demikian jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Jangan, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa habuan dunia kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, hendaklah kamu berlaku baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kebaikan kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan sekali-kali kamu melakukan kerosakan dan kemusnahan di muka bumi. Pasal apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat benci dan paling tak suka kepada perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan. Itu kalau kita semak Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Jadi tuan-tuan, hebat mana pun manusia tu tadi, dari segi pembinaan rohani dia, dari segi ketakwaan dia, apa orang kata apa, dari segi ketaatan dia secara umumnya, tapi Allah tak bagi kita abai kepada kepentingan-kepentingan manusia di dunia. Ini sebagai telah kita sedia maklum lah. Sebab tu dalam kepentingan di dunia ni sendiri, untuk kita tidak, orang kata apa, tidak hanyut dan tidak lari daripada landasan kebenaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan syariat dia, peraturan-peraturan dia, halal haram dia ada di situ, baik buruknya ada di situ. Tu yang kata tadi, wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Mentang-mentang kamu nak habuan kamu, kamu tipu orang, kamu rasuah, kamu pecah amanah, kamu melakukan berbagai jenayah, itu tak diizinkan oleh Allah. Pasal kita manusia yang dibimbing oleh para nabi dan rasul, kita bukan haiwan. Haiwan bolehlah. Orang kata petengah, macam kalau kita tengok ayam tahu huduh-huduh ni pun. Seekor ayam duduk di mulut, roti di mulut. Ada ayam lain yang pergi rebut bedai dia, ambil roti tu buat lari. Tu haiwan. Jadi apabila manusia, apabila ada batasan itu, tadi siapa pimpin? Dipimpin oleh Nabi SAW supaya orang kata apa? Kita dapat imbangi. Mengimbangi benda yang duniawi dengan rohani inilah satu benda yang serius, satu benda yang apa orang kata, yang agak dangerous kepada umumnya manusia kalau tak dipandu oleh syariat Allah. Cukup bahaya. Pasal kecenderungan manusia ni dengan nafsu dan didokong oleh iblis ni tadi, kita akan terbawa kadang tu lah. Kadang-kadang lupa mak bapak kerana benda. Orang sanggup bunuh mak bapak sendiri pun kerana benda. Tu. Manusia kalau tak dipimpin oleh apa, pimpinan Islam, pimpinan yang diajar dan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah. Dengan sebab itulah kita nampak tadi bahawa kedatangan Nabi SAW adalah untuk membimbing manusia supaya dapat imbang. Kalau cari rohani pun jangan lupa habuan di dunia. Kalau cari dunia, jangan lupa kepentingan rohani tu. Mana kalau dalam bahasa cakap biasa, cari dunia pun jangan lupa akhirat, cari akhirat pun jangan lupa dunia. Inilah Allah ajar kepada kita, Allah ajar secara direct kepada kita, supaya kita pun minta kepada Allah seperti mana ada dalam Al-Quranul Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ini kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dunia dan akhirat, dua-dua tu kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabana,
dan kemuncaknya ialah ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada azab neraka. Ini semua apa kita duk baca ayat tu dan kita jadikan doa harian kita, terutama sekali ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ni panduan dia ialah untuk kebendaan dan rohani itu dapat kita apa menyempurnakan, dapat kita seimbangkan keperluan. Itulah syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah kita sedia maklum. Nak jaga bak kebendaan keduniaan ni, dia ada peraturan-peraturan dia, dia ada halal haram dia, dia ada boleh tak boleh dia, dia ada yang ditegah dan yang disuruh untuk supaya dapat imbang. Walaupun benda tu halal, halal untuk kita makan, untuk kita minum, tapi Islam awas supaya janganlah terlajak banyak sangat, jangan tamak. Itu ada dalam istilah-istilah yang kita duk baca dah, Islam ajak jangan tamak. Lepas tu pula kalau dah terlalu banyak sangat tu, kena pandai kawal, jangan boros, jangan mubazir. Semua benda-benda ini, fakta-fakta ini tadi adalah panduan yang ada pada Islam untuk kita dapat imbangi sesuai dengan seorang manusia, dan inilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Begitulah selanjutnya firman Allah dalam apa ni, dalam meletakkan apa ni yang tajuk yang kita tadi ni, yang kita bincang sekarang ni, tujuan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasul ini ialah seperti mana ada dalam suratul Jum'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Ayat kedua suratul Jumaah, yang maksudnya ialah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula, dialah yakni Allah lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang buta huruf itu. Ya, seperti mana yang kita ketahui dalam sejarah yang telah diketengahkan dan telah diceritakan oleh Al-Quran itu sendiri, bahawa memanglah orang-orang Arab jahiliah ni dulu dia buta huruf, tak kenal huruf Arab, buta je, yang buta huruf, yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Itu biasa di kalangan orang-orang Arab dulu ni. Di tengah-tengah kedudukan mereka yang macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan, hantar seorang nabi, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang daripada bangsa mereka sendiri, untuk pasal apa? Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, serta mengajar mereka kitab-kitab Allah dan hikmah, padahal mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Ini saya rasa kita tak payah ada ulas panjang lah. Kenapa? Kita umumnya kita tahu dah bagaimana nama pun apa zaman Arab jahiliah, makna nama pun bangsa jahiliah lah, bangsa zaman jahiliah memanglah buta huruf, tak reti tulis, tak reti baca dan sebagainya, jadi duduk dalam kesesatan. Inilah yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW dalam tugas sebagai seorang nabi dan rasul, yang umumnya di kalangan kita ni ramailah, kita dah faham benda tu. Rasulullah nak dibunuh, Rasulullah diperangi, Rasulullah diberbagai-bagai diperlakukan oleh masyarakat jahiliah waktu tu, sebab mereka berada dalam kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Rasul untuk keluarkan mereka daripada kesesatan ini. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam suratul Jum'ah ayat yang kedua. Bukan suatu kisah rekaan tahayyul ataupun orang kata apa khayalan biasa, dah Allah tekankan, Allah jelaskan masyarakat itu masyarakat jahiliah, masyarakat yang berada dalam kesesatan. Ini Allah alam lah tuan-tuan. Kita ialah seperti mana yang biasa kita bercakap lah. Inilah pentingnya pendidikan Islam
kepada umat manusia. Kalau kita jauhkan pendidikan Islam daripada umat manusia, maka kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Tadi kalau kita tengok dalam apa yang diviral lah tuan-tuan, diviralkan ini iaitu pihak kerajaan hari ini akan ubah sistem pendidikan Islam di sekolah-sekolah ini kepada apa versi baru. Ini wallahualam depa nak pergi ke mana. Kita harap kepada jalan yang baik. Saya nak duk baca sangat pun tak apa nak pandai agak tuan-tuan. Ni dalam bahasa Inggeris ni. Tuan-tuan ahli dalam bahasa Inggeris lebih faham lagi lah kot. Ni. Sebab ni satu kenyataan yang menggerunkan lah. Kalau bagi saya suatu keadaan yang cukup menakutkan. Wallahualam. Nak cari balik pun jadi lambat ke atas. No? Hak ni hak yang tertulis di sinilah. Takut apa ni orang kata apa? Sebutan saya tak apa betul, tak tahulah pasal bahasa Inggeris ni kita tak apa mahal. Tapi ditulis beginilah. Islamic studies in schools to be reviewed to emphasize universal value and humanity, says Anwar. Ni kalau kita tengok dalam Facebook ni panjang lagi lah. Saya tak baca lah Facebook tu tajuk ni. Jadi kita duk nampak takut Islamic studies in schools. Sedangkan apa yang tak apa nak sesuai lah ni yang ada Islamic studies in school. Sebab musuh-musuh duk kata hak ni bawa kepada apa? Teroris. Hak ni bawa apa? Sebab tu mereka buat kecaman. Kecaman kepada semua sekolah-sekolah agama pendidikan Islam adalah teroris. Sebab kenapa ni? Ni kalau kita tengok di sini tuan-tuan lebih maklum lah. Ini versi Amerika. Islamic studies in schools to be reviewed to emphasize universal value and humanity. Ni, tuan-tuan. Jadi soalah apa yang ada di sekolah-sekolah kita selama ni ni, pendidikan Islam yang bercambah di seluruh negara kita ni, menanam suatu orang kata apa? Pembangunan insan yang tak sesuai. Sebab tu Islam apa dia kata ni? Apa emphasis universal value of humanity and humanity, dia humanity yang ada lah ni bagi dia tak sesuai dengan value yang ada pada dunia hari ni. Sebab mereka nak masuk benar sekularisme, mereka nak masuk benar liberal ke bagai-bagainya, wallahualam. Sebab umumnya sejahil-jahil masyarakat Melayu Islam di Malaysia lah ni, apa-apa pun yang berkaitan kot-kot ni, dia reti rojok juga. Ini sesuai tak dengan hukum ni, baik tak elok, baik tak baik ni, halal ke haram. Jadi humanity yang dibangun di atas pembangunan Islam tadi berasaskan kepada dosa pahala, syurga neraka, ia berasaskan kepada orang kata Allah reda tak reda. Hak ni kena ditengok balik seolah-olah macam tu. Jadi kita tak takut yang duk defight oleh musuh-musuh Islam tadi, orientalis dan sebagainya tadi. Sebab orientalis bagi mereka tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah apa-apa sekali selagi orang kata apa, perkara itu tak nampaklah satu kurun Tuhan. Sebab itu mereka riba tak ada apa-apa kurun. Ni wallahualam tu. Ni yang duk berlaku ni. Macam hak ni, kalau tuan-tuan ada hak ahli Jumaah yang ada malam ni, kalau tak sendiri pun anak-anak atau siapa yang buat loan bank, housing loan, cukup rasa lah. Hak dalam agreement mula dulu ni, katalah misal katakan kita kena bayar RM1,000 tiap-tiap bulan loan. Dan lah naik sampai RM1,300, RM300 lagi baru tambah lah. Baru dalam masa 2-3-4 bulan ni, dia panggil apa tau? OPR ke apa benar? OPR kan? Saya tak kerti nak sebut dah, kita perekat umur kita ni telok habis lah. Ni benar ni. Islam sekat benda ni.
Sebab itulah lama tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat tahun 1985 kita dah mula start di Malaysia ni dulu untuk memperkenalkan secara apa apa ni orang kata apa, secara sistem keuangan Islam diteroka oleh pihak bank Islam itu sendiri, sehinggalah dimainkan peranan oleh cerdik pandai Islam kita pada ketika itu dalam bahagian perbankan ni, perbankan tanpa faedah ni tuan-tuan, sehinggalah sampai boleh katakan menyelinap dan boleh masuk kepada umumnya kepada semua-semua bank yang ada, termasuklah Malayan Banking. Malayan Banking ada sistem secara apa orang kata apa, perbankan tanpa faedah dengan ni apa, nak buat loan, nak buat loan ke, nak buat pinjaman tanpa faedah ke, nak buat cara Islamik atau hak kerajaan tu sendiri pun, kalau pegawai-pegawai kakitangan kerajaan yang nak buat housing loan ke atau car loan ke, nak buat secara apa, nak buat secara pinjaman secara Islam ke atau tidak, mula dah timbul dah terukah. Masyarakat sambut cukup galak, walaupun waktu dulu ni nak tempuh masuk tu tuan-tuan sikit ke kurang, sikit ke kecaman yang dihadapi. Kalau buat cara Islam nak untung apa? Berhutang seringgit, lebih bayar balik seringgit nak untung apa? Nak buat apa? Apa nak buat? Macam-macam dulu. Sebab sistem tu tadi tu tidak dibangunkan tu. Jadi apabila tertegak masyarakat terima, bahkan yang non-Muslim pun terima kedudukan itu, ni sampai masa depan nak potong balik. Ni tuan-tuan, kalau saya rasa tuan-tuan pun biasa dengar dulu ni, bahawa yang peratus ramai juga, kalau tak sampai 50% pun, tak sampai 100% pun, 30-40% daripada apa saving simpanan yang berlaku di bank Islam tu ialah non-Muslim. Sebab kita tak sekat, bukan masuk nak kena tunjuk either you Muslim or non-Muslim. Hak non-Muslim pun dia tak ragu dengan kedudukan sistem Islam. Ni human ni dah dibangun, dibangun sebegitu, humanity ni dibangun-bangun-bangun, pembangunan insan ni ke arah mendekati apa yang dikehendaki oleh Islam tu, sampai masalah ni mulih hari hak tu nak putuh. Wallahualam. Ni maklumat sepintas lalu lah, kalau tak betul pun padan dengan saya apa. Kita tidak apa, tidak expert in English language ni. English language kita tak expert, bahasa cakap Melayu kok kampung boleh lah, tapi tak, hak tu kita dapat duk nampak dulu. Ni tuan-tuan boleh rujuk balik lah. Ni apa kebunan benda ni tuan-tuan ni, hang kerja lain banyak lagi ni, hang menteri keuangan, hang kena stabilkan ni keadaan masyarakat nak makan minum ni. Ni sekolah lepas apa bulan 3 ni kok nak buka sekolah kan, nampak bagaimana bebanan apa semua ni tuan-tuan. Hampir setengah kali ganda, 100% makna kenaikan harga barang, dasar dengan setengah barang tu. Tu peniaga-peniaga yang kita duk jumpa kok wasa malam ke kok mana hak tempat kedai-kedai runcit, semua mengeluh. Tuan-tuan, tu pun depa suruh apa tu? Pulau kedai-kedai makan. Allah. Ni otak-otak kepala lutut jadi menteri. Ni tuan-tuan. Tak apalah, biar ni sampai kat dia pula apa. Sebab dia ni pun dulu biasa duk ceramah sekali juga. Daripada duk panggil kat dulu ni, kadang biarlah kita bawa wadah kita, dia kira peterah dia. Lagu tu, hak ni kah punya, sepatut hak ni lah kena selidik. Kamu duk ganggu buat apa masalah pendidikan di sekolah-sekolah ni? Apa masalah dia? Apa salah kepada ustaz-ustaz dan guru-guru sama ada di sekolah-sekolah bawah kementerian ataupun yang swasta? Kalau hak swasta pun, orang nak ambil guru pun, orang tahu nak tengok dia punya qualification dia, di mana kedudukan dia, ijazah di mana, kelulusan di mana, mengaji mana, biasalah lah dia. Tambah kalau sekolah-sekolah kementerian, lagilah tuan-tuan. Tambahlah ni, dulu kalau apa ni, kalau first degree atau master degree tu pendek atas tak ada lah di sekolah-sekolah rendah ni. Sekolah-sekolah kebangsaan tak ada. Lah sekolah kebangsaan pun ada orang yang master degree, ada yang bachelor of apa kata first degree ni biasa. Makna peningkatan tu dah meningkat sampai tahu tu. Dulu takat lulus HPM, takat lulus apa ni,
lulus STP, hak tu lah yang duk isi kod sekolah rendah tu dulu. Pasal hak perekat lebih daripada itu, perekat college dan perekat universiti. Allah Akbar. Jadi bukan kata kita nak duk level orang tu begitu-begitu, tapi nak memperlihatnya ialah humanity development tu, pembangunan manusia tu makin meningkat. Makin meningkat, makin meningkat. Tiba-tiba kita nak pukul guna pula. Tu yang kata kita kata kalau bahasa kita nampak macam korang ajak betul ya lah. Jadi bahasa kita tak boleh nak bagi bahasa yang lembut dah kepada siapa-siapa pun manusia yang nak meruntuhkan kesucian Islam. Memang korang ajak. Ni tu. Hak nu hang boleh bagi 40 juta untuk apa ni? Untuk ampau lah. Ampau lah kita kata pasal dia bagi pun lagi apa lagi 4-5 hari nak sambut Kong Hei Fa Cai. Tak apalah tang Kong Hei Fa Cai, masyarakat Cina tu dia punya budaya dia kita tak sekat tu. Dia kita tak sekat benda kedudukan tu tak rasa apa-apa. Tapi yang kita terasa kalau siapa-siapa mana-mana pihak pun yang nak meruntuhkan apa ni pendidikan tarbiyah Islamiah ni dan ilmu Islam. Itu kita tak boleh bagi maaf. Allah Akbar. Adik-adik beradik sikit kok daripada Switzerland hak bakar Quran tu. Itu hak ni bakar tuan-tuan. Hak ni bakar cara slow kok dalam. Itulah. Allah. Ni terlajak sikit ni tak apalah kok nak mukadimah tahun 2023. Satu. Yalah saya pun bukan kata duk semangat kok mana dak, tapi menitik ayat mata apabila kita merenung kepada generasi akan datang ni, anak cucu kita ni depa nak pergi ke mana, duk celak mata depan kita lah. Duk apa? Ni depa ni mana tu hak besar-besar tu tuan-tuan tu. Tu generasi depa tu ke depan. Kalau hak ni kita padam, hak ni kita padam, hak ni kita tutup, hak ni kita apa? Seronok sangat kan masyarakat Islam Melayu di Malaysia ni jadi jahiliah dulu balik. Tu tuan-tuan. Tu kau dah jadi ya. Sakai dalam hutan pun pakai, tak pakai cawat dah lah, pakai seluar tu. Tu orang asli dulu ni. Kalau kecil saya waktu remaja dulu, kalau tengok orang asli pakai cawat lah. Lah nak pergi robek cawat pun apa tak tahu. Tanya orang anak orang asli sendiri pun cawat dia tak kenal dah. Mereka pun reti pakai kemas kami dah apa semua. Wallahualam pasal peningkatan pembinaan manusia tu sampai tengah tu lah. Mereka pun tahu hak dan kedudukan mereka. Ni kita nak berjatuh. Allahu Akbar. Kita harap tak berjaya lah benar ni. Itulah doa kita tuan-tuan. Tak tahulah kalau ada siapa-siapa lagi yang duk bersekongkol dengan benda-benda yang seumpama ini kita pun tak faham. Lebih-lebih lagi kalau orang tu ada Islamic knowledge, orang kata apa? Yang bertitle ustaz ke sikit, yang bertitle kepada apa ke sikit konon-konon, tapi dia menyokong sistem-sistem yang macam ni berlaku. Kita tak faham lah tuan-tuan. Benda-benda yang macam tu, maka kita rasakan satu perkara yang cukup biadab terhadap Islam itu sendiri. Yang kita duk bersorak lah ni ialah supaya hak duk ada ni di-upgradekan lagi. Kalau boleh di-upgradekan lagi lah. Sama ada di sekolah kebangsaan kah, di sekolah menengah kah, hak bawah kementerian ni sampailah peringkat kolej dan sebagainya. Lebih-lebih lagi lah kalau peringkat hak swasta, sekolah menengah agama, sekolah apa sebagainya, tahfiz apa semua ni, mesti dah diberi peruntukan yang yang sewajarnya untuk dapat dipertahankan kedudukan. Allah. Ni saya sebut ni tuan-tuan, benda-benda yang kita rasa bercanggah dengan apa yang telah ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Jum'ah ayat yang kedua yang kita bacakan tadi. Yang keduanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Nabi dan bangkitkan Rasul ni ialah untuk menjelaskan kepada manusia perkara-perkara gaib yang tak dapat difikirkan dengan akal semata-mata. Iyalah. Manusia ni benar-benar yang gaib nak fikir dengan akal tak sampai. Jadi Allah lah yang dapat menjelaskan, Nabi lah dapat menjelaskan benar-benar yang gaib.
Contohnya yang paling ketara lah tuan-tuan, kalau yang agak grand lah kepada sejarah itu sendiri, sebagaimana berlaku apa ni, ayat apa, Isra' dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tuan-tuan, huwallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Allah tekankan bahawa Nabi Muhammad ni daripada bangsa kamu sendiri Arab, daripada jenis manusia jugalah, dialah yang dapat berisrak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam surah ayat surah yang lain, suratul Najmi pula, Allah ceritakan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Supaya apa? Supaya Allah nak pertontonkan, nak memperlihatkan dengan mata kepala sendiri kepada Nabi Muhammad SAW tentang keagungan kebesaran Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kalau ikut dalam apa yang telah diketengahkan oleh ahli sejarah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sahaja paling cepat perjalanan pada ketika itu dengan teknologi unta zaman tu, paling cepat sebulan. So, daripada Masjidil Aqsa ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, kalau tuan-tuan boleh tengok map tu sendiri ya. Dan boleh tengok peta tu sendiri, peta bumi Saudi itu di mana terletaknya Makkah Al-Mukarramah. Lepas tu kita nak terus naik sampai ke Palestin tu, terletaknya Masjidil Aqsa. Sebulan perjalanan tu, teknologi zaman tu paling cepat. Lepas tu pula daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ni, nak habang lagi mana Sidratul Muntaha? Nak habang langit yang ketujuh, langit ketujuh tu panggil langit biasa lagi, atas lagi lah. Maknanya ke Sidratul Muntaha, alam lepas, alam angkasa pun tak. Nak kata alam angkasa, kita dalam lingkungan ada ni lah. Sampai kepada satu peringkat kita duk baca Allah ni pun, dia ada kawasan tarikan graviti. Hatu lagi tak. Lepas tu Nabi pula bukan guna macam, iyalah, bukan duk guna kapal angkasa apa semua lagi. Burak je. Tu. Dengan naik burak ni. Oleh itu, maka tuan-tuan, itu alam gaib. Gaib lah, gaib daripada pemikiran manusia, kemampuan manusia sampai hari ini. Sampai hari ini, tidak ada satu keupayaan dan kemampuan dari kalangan manusia ni, research yang dia buat, kajian yang dia buat, secara ilmiah, secara fakta, secara sains pun sendiri, dia tak mampu buat tu. Sampai hari ini. Jadi tunjuk tuan-tuan, jadi nak memecahkan kedudukan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala apa utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendedahkan kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah tuan-tuan. Dan begitu jugalah kalau kita cakap di alam tu, alam angkasa, alam bawah. Alam bawah, kalau kita sebut dalam alam bawah, alam dunia ni kita biasa ni tuan-tuan, yang kita duk anudah apa ni, macam contoh soal jawab mungkar nakir, soal jawab kubur. Alam baik, siapa yang berani nak masuk dalam lubang kubur, kamu elok-elok dengar dia pun nak tanya apa. Pakai turun habis tu lah, tak naik dah. Tuan-tuan, tawar orang kurung dalam apa, dalam kontena orang ni pun berkapak mati tu lah. Ada apa, hak pihak polis kita ni dapat kesan benda tu, pihak berkuasa kita kesan berapa orang orang ni apa yang ya, yang mati dalam kontena yang dia bawa masuk di bawah kapal tu ni. Ada seorang tu yang hidup dah berapa lama, dah dekat 2 minggu hidup dalam tu dengan panas, tak ada wak apa semua tu, habis semua hal yang mati gitu ya, berkapak dalam tu. Ni tuan-tuan, jadi benda-benda gaib ni, ya, benda-benda gaib ni tidak ada siapa yang dapat menanamkan suatu kefahaman untuk
mempercayai keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata apa? Kecuali apabila didatangkan Nabi dan Rasul menceritakan, menyampaikan kepada manusia supaya apa benda yang tak dapat nak difikirkan dengan akal semata-mata, tapi kerana dia kebolehan akal manusia terbatas setakat apa yang dapat dicapai melalui panca inderanya sahaja. Tetapi mereka boleh terima perkara-perkara gaib apabila diterangkan oleh Rasul dengan keterangan-keterangan yang nyata dan jelas. Hak lebih-lebih lagi kepada orang awam, orang manusia biasa ni, Allah beri satu kekuatan kasyaf, dipanggil Allah buka mukasyafah, Allah buka hati nurani dia, perasaan dia kepada diri dia. Itu apabila orang yang sampai kepada peringkat apa, peringkat orang yang awliya illah, peringkat kalau kita sebut bahasa biasa tok-tok wali, orang yang warak, orang yang apa, macam kita ramai ni tuan-tuan ni, macam contoh kita ni, ni termasuk saya, tuan-tuan semua ni, kita duduk cokeh dalam masjid ni, kita bukan tahu apa berlaku di rumah kita, tak tahu. Orang main rumah ke, adik-beradik nak main ke, apa berlaku di rumah tu, kok nopo ni, anak ada di rumah tu duduk makan tak lagi ke apa-apa, kok nopo ni, tak tahu. Tuan-tuan, orang kasyah, orang yang sampai peringkat apa ni, kasyah ni, dia dia tahu rasa ni ada orang nak main rumah ni, minta maaf, minta maaf saya nak kena balik saya orang rumah main tu. Ni ulama-ulama, tok-tok guru kita dulu-dulu ni, banyak Allah bagi hak ni. Walaupun tak nampak dengan mata, tak nampak kok-nok-kok ni, tak boleh nak kok-nok-kok ni, tapi dia ada rasa, dia tahu lah. Allah bagi kasyah hak tu kepada kita orang biasa. Maksud orang biasa ni manusia biasa, bukan para nabi dan bukan para rasul. Tapi kepada para nabi dan kepada rasul, Allah buka hijab tu tadi, benda yang gaib ni nampak seolah direct tu kepada nabi dan kepada rasul. Sebab itulah Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bermunajat dengan Allah di Turi Sina tu, orang Melayu panggil bukit Turi Sina ni. Nabi Musa AS direct terus minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah peluang aku nak tengok wajahmu macam mana. Tu Nabi Musa minta direct kepada Allah, nak tengok wajah Allah ni lagu mana. Allah beritahu kepada, Allah tak beritahu kepada Nabi Musa, Allah tak tunjuk. Di dunia ni manusia lah, kata manusia di dunia ni yang hanya tengok, dapat tengok, kalau boleh bahasa yang kita boleh guna, rupa bentuk lah Allah Subhanahu Wa Taala, tengok keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Di mana? Di Sidratul Muntaha tadi tu. Itulah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Jibril pun tak boleh terlibat. Waktu di Sidratul Muntaha tu, Jibril pun tak terlibat. Setakat bawah tu aja, tapi anu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tu hanya Nabi Muhammad seorang saja. Itulah yang Allah apa perintahkan semayang lima waktu tu. Berapa kali Nabi naik turun sampai yang terakhir sekali ialah tinggal lima waktu. Lima waktu pun Nabi cerita kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, Allah turunkan sampai lima. Daripada 50 waktu tadi tinggal di lima. Jibril kata, wahai Muhammad, kamu mintalah kepada Allah, lima ni pun umat kamu ada yang tak mampu buat, kamu naik minta lagi lah kalau boleh kurang. Ni saya terjemah dalam bahasa sembang. Nabi kata, aku malu lah nak naik ni, nak minta hak lima ni pun. Itulah salah satu daripada hikmat kefarduan dikekalkan lima waktu, waktu solat ni. Jadi benda ni benda gaib. Benda gaib ialah benda yang tak termampu untuk dikesan, dicapai oleh apa yang berkaitan dengan panca indera manusia. Tak mampu. Habislah. Apabila panca indera manusia tak mampu nak kesan, kita nak kesan apa sebagai manusia? Kita nak guna cerdik pandai, apa cerdik pandai, apa
Orang kata apa? Kebijaksanaan yang ada kita kepada kita. Kebijaksanaan yang ada pada kita tu bergantung kepada panca indera. Ha, ni tuan-tuan. Sebab itulah kita duk ngaji dah dalam ilmu tauhid, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal sekali langkah kita ke dalam Islam ni ialah mengenali Allah. Apa itu mengenali Allah? Fanzur ila nafsik. Ha ni. Fanzur ila nafsik summa taqilil alamil ulwi summa sufli. Iaitu langkah nak kenal Tuhannya ialah kamu kena fanzur ila nafsik. Kamu kena tilik kaji kepada diri kamu sendiri. Kita tilik kaji kepada diri kita sendiri pun tak lepas nak jawab lah. Pasal apa? Lidah lagu tu lah juga tak bertulang. Tapi dia reti rasa hak ni manis. Dia reti rasa hak ni masin. Dia reti rasa hak ni pedas. Dia reti rasa hak ni lagu-lagu. Hak lidah tu. Tengok benda tu. Fansur ila nafsik. Tu belum kita bincang bahas hati perut ni. Lagu mana hati, lagu mana yang rasa sonok. Lah hati lagu mana yang rasa sedih. Lah hati hati lagu mana yang rasa tak puas. Nak kaji sedih, buat keluar sebiji-biji tak boleh. Tu benar-benar raib yang ada pada kita. Tu baru-baru hak tu ya. Hak lain tu lagi tuan-tuan Allah. Tambah hidung ni dia reti. Ini bau bangkai ni. Ini bau minyak wangi ni. Ini bau ikan kering goreng ni. Ini bau ikan temenung goreng. Reti hidung. Hidung tu lah ya dua biji. Dua lubang. Udara masuk. Main di mana? Saya tak tahulah dari segi saintis. Orang boleh kaji sampai tahu tu. Kita tak tahu. Tapi kalau pun boleh, tapi berasaskan panca indera yang ada, dia kena buat kajian, dia kena buat satu research, dia kena buat apa tu, cara penemuan pengenalan ni. Jadi itu semua tuan-tuan benda yang raib. Habis tu kata dalam ilmu tauhid ni, apabila kamu dah tengok diri kamu satu-satu, lepas tu summan taqilil alamil ulwi, barulah kamu boleh berubah kepada alam angkasa. Baru nak tengok alam angkasa lagu mana. Ni nampak kalau kita tengok di bawah ni nampak nak hujan hari ni. Tengok ke langit gelap, tahu-tahu tak hujan pun. Tengok panas cukup dahsyat, tahu-tahu pun hujan tu pun. Kok mana? Jadi semua ni exactly manusia dengan panca indera yang ada pada dia, dia tak boleh sentuh secara nampak terang-terang. Serupa kita lah. Walaupun kita ni duduk ni ni. Kita duduk ni orang kata apa? Kita perlu angin, perlu udara. Siapa biasa tengok udara? Siapa biasa tengok angin? Tu yang duk goyang tu pokok. Yang duk goyang tu pokok, tu pokok. Yang duk musim tu kipas. Angin tu lagu mana? Tak boleh tengok. Allah tak buka benda-benda gaib tu kepada kita. Tu hak ada keliling kita pun begitu. Teknologi yang lah ni sikit mengatasi daripada satu ketika dulu. Kita ada dengan apa komputer sebagainya apa tu yang boleh diterjemahkan. Ni dia ni takat tu ya, takat degupan jantungnya ni, kek jantung degup ni, ni berapa degupan jantung hak tu saja. Tapi jantung, kedudukan degup tu sendiri tu tak boleh dilihat. Banyak benda gaib dalam tubuh badan kita pun. Lepas tu Allah suruh apa dalam mutahir kata summa taqilil alamil ulwi, hak alam angkasa. Summa sufli, lagi teruk. Kemudian lepas daripada alam angkasa, summa sufli, kamu tengok pula alam bawah. Allah, alam bawah ni kita duduk di bawah dah. Benda begitu begini macam-macam lah. Jadi tak apalah tuan-tuan, saya nak cuma bawa perkara yang kedua ni ialah kedudukan inilah perkara-perkara yang gaib yang tak dapat difikirkan dengan akal semata-mata. Kerana daya kebolehan akal manusia terbatas setakat apa yang dapat dicapai melalui panca inderanya saja. Ni hak nombor dua ni. Seperti mana yang saya kata kita bincang sikit tadi ni. Dan yang ketiga ni, untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Hak ni tuan-tuan, saya rasa saya minta tangguhlah untuk malam ni. Setakat tu dulu kerana kita dah melewati daripada
waktu isyak sebagaimana lazimnya ni dah lebih kurang 20 minit dah. Isyak masuk, kita tangguh untuk yang ketiga ni pada jadual kita di bulan Syaban lah kot. Rasa-rasa dan lagi lah sekali bulan Syaban sebelum Ramadan. Makna dan sekali lagi lah kita ni sebelum kita puasa, sebelum kita berada di bulan puasa, untuk kita bertemu dalam pengajian kitab kita ni insyaAllah.